Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kembali lagi di channel Ana JB Vlog. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Buat teman-teman aku yang sedang sakit, mudah-mudahan segera sehat kembali ya. Dan untuk ibu para pejuang garis 2, semoga segera mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Dan juga buat teman-teman seperjuangan aku yang sedang berjuang mengejar 1K, 4K dan pejuang dolar, mudah-mudahan segera tercapai, segera monetisasi, dan kita segera gajian. Semoga kita ada rezeki di dunia peryoutuban ini ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, share kegiatan aku di malam hari ini. Aku mau ngapain ya? Aku mau ngelap-ngelap meja dulu nih teman-teman. Karena malam ini tuh ada yang spesial ya buat aku. Jadi tuh meja makannya itu aku lapin dulu, terus aku bersihin dari segala perintilan. Terus aku bikin minimalis teman-teman. Aku kasih taplak meja polos aja gini. Terus aku kasih satu vas bunga yang simple banget dan cantik banget. Karena malam ini aku kedatangan tamu yang spesial. Apa itu? Nah, mari kita simak ya. Happy watching. Alhamdulillah, teman-teman, ini aku dapat paket. Dan paketnya ini sudah lama aku nanti-nanti ya, teman-teman. Sebetulnya barangnya yang aku nanti-nanti. Jadi itu aku sudah lama banget pengen beli air fryer ya teman-teman. Kalau salah penyebutan aku mohon maaf ya. Biasa emak-emak ya teman-teman, asal nyebut aja gitu. Nah ini dia air fryer yang aku beli. Jadi itu sudah beberapa kali aku cari-cari air fryer yang cocok di hati ya teman-teman. Dari segi bentuknya, segi warna, dan juga spesifiknya gitu ya. Dan ini alhamdulillah packingnya itu aman, cuma memang nggak terlalu tebal buat bubble wrapnya, tapi insya Allah aman ya teman-teman. Makanya ini sekalian aja aku video unboxing supaya nanti kalau ada apa-apa bisa dikomplain di sellernya ya. Nah ini juga ditempelin stikel fragil gitu supaya tidak dibanting-banting ya teman-teman. Dan masya Allah tabarakallah, alhamdulillah aku jatuh cinta atau terpilih akhirnya dengan air fryer Ravel ini. Mungkin produk ini masih baru ya teman-teman, masih belum banyak gitu aku lihat di sosmed untuk reviewnya gitu. Cuma ini memang size-nya itu tidak terlalu besar ya teman-teman. Jadi sekitar 3,3 liter aja. Nah, mari kita buka. Bismillah. Ini dia kardusnya. Apa aja nih pertama kali yang kita lihat? Yang pertama ini dapat buku manual, jadi buku panduan untuk produk air fryer ini, termasuk produk yang baru buat aku ya teman-teman. Kayak misalkan oven atau microwave gitu kan memang sudah banyak ya, udah lama gitu kan ya, kayak mungkin mixer kayak gitu-gitu. Nah untuk air fryer ini produk terbaru sih, istilahnya apa ya, alat baru gitu buat aku. Nah ini dia dapet silikon padnya atau grill yang dinamain itu grill, aku sambil buka buku panduan nih teman-teman, grill pad board. Nah ini tuh untuk manggangnya ya teman-teman. Kemudian aku tuh gak sabaran banget untuk lihat gimana sih barangnya gitu ya, produknya. Masya Allah ini tuh masih di plastik gitu ya teman-teman. Nah ini mari kita buka. Oke, ini dia teman-teman. Tara, cantik banget ya.
Ini tuh ukurannya tidak besar ya teman-teman, karena kapasitasnya hanya 3,3 liter. Terus modelnya itu Korea banget, estetik banget, dan aku tentunya pilih dengan warna putih ya. Terus ini di sini ada Rafael ini tuh ngeluarin model dengan model RAF330. Ini dikeluarin dengan warna putih dan warna hitam, dan tentunya aku pilih warna putihnya. Karena aku kenapa aku pilih dan jatuh cinta sama produk ini. Nah, ini dia. Salah satunya adalah tombolnya itu free touch screen gitu ya, teman-teman. Jadi istilahnya dia pakai knob gitu, dan knobnya itu asen kayu. Jadi sekarang kan lagi musim ya teman-teman, dengan produk yang dicampur dengan aksen motif kayu. Ini dia modelnya tuh lucu banget, pakai knop-knop seperti ini. Jadi dia tuh nggak touchscreen gitu teman-teman. Nah, ini aku tuh salah ya teman-teman, belum dicolok tapi udah aku puter aja gini. Jadi ini tuh yang sebelah kanan timenya, timernya gitu, yang sebelah kiri itu temperaturnya. Ini dia, kelihatan lucu banget ya teman-teman, gemoy gitu. Terus untuk modelnya juga estetik deh pokoknya. Ini tuh aku dari pas aku lihat-lihat di online gitu ya, terus aku lihat produk ini aku langsung jatuh cinta ya teman-teman. Dan harganya juga terjangkau, nanti aku kasih linknya di deskripsi ya. Kemudian aku lihat model panggangannya, ini aku buka, terus modelnya itu kotak seperti ini dan tidak terlalu besar memang, jadi paslah buat keluarga yang tidak ini ya, keluarga kecil lah gitu ya. Nah, ini dia bentuknya itu kotak gini ya teman-teman, lucu banget. Terus untuk grill padboardnya ini buat saringan penggorengannya. Jadi kan untuk air fryer ini kan hanya penguapan ya teman-teman, jadi itu bebas, istilahnya meminimalis kita memasak untuk yang berminyak-minyak gitu, jadi lebih sehat ya. Nah, ini dia modelnya, ini padnya udah aku masukkan, terus seperti ini aja. Nah, seperti ini teman-teman, cakep banget ya. Mudah-mudahan kalian juga teracuni ya dengan model ini. Oke teman-teman, terima kasih video aku sampai di sini aja ya. Nah, ini dia yang belakangnya itu air outlet dan atasnya itu air inlet. Udah itu aja ya infonya teman-teman. Mudah-mudahan kalian teracuni dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bye bye.